yang handsome, pemuda yang lemah lembut, pemuda yang cantik menjadi hitam legam. Satu lembaga yang hitam legam. Ha, rambutnya berputar-putar, berputar-putar, rambutnya macam dawai tau. Ha. Macam rambut apa? Macam rambut bob arumugam. Ada orang tengok? Eliket, ada tengok? Oh, itulah rambut macam putar-putar. Agaknya lah, saya tak nak lah tengok. Tapi akan tengok insyaAllah. Ha, eh? Ha, kemudian keluar asap dan api dari mulutnya. Keluar asap dan api dari mulutnya. Suaranya bergemuruh macam hililintar. Ha, macam petir suaranya. Ha, macam lintur tau. Ha, pensan Nabi Ibrahim tengoknya. Itu Nabi Ibrahim berpensan. Kalau kita, tak lah. Kejap-kejap itu matilah kan. Ya. Ha, itu malaikat maut. Dahsyatnya. Orang derhaka ni bila dia nak mati, di antara kesusahan dia ialah dia dapat melihat wajah malaikat maut dengan sebenarnya. Yang asalnya dapat dia tengok wajah tu. Ada empat masalah yang dihadapi oleh orang yang derhaka kepada Allah. Yang pertama dikuatkan sakaratul mautnya tu. Dimaksimumkan sakaratul mautnya tu. Dengan segera begitu kuat sekali. Ha. Yang kedua, dia nampak rupa malaikat maut dengan rupa yang asli. Rupa dia yang asal. Rupa dia yang sebenarnya. Yang ketiga, dia nampak tempatnya nanti di dalam neraka. Ha. Masa itu Allah bagi dia pandangan tembus. Dia nampak tempatnya di neraka. Seksa yang akan diterimanya pun dia nampak juga. Ha. Itu yang ngelupa tu. Ha. Baring tak kena, duduk tak kena. Atau beliau biji mata berbuih-buih ayo lio dan sebagainya tu ya. Ha, dia nampak tempatnya di akhirat nanti. Ha, kalau neraka nerakalah. Kalau syurga, syurgalah dia nampak syurga. Fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid. Masa itu dia dapat pandangan tembus dan dia nampak di mana tempat dia akan akan ditempatkan dia di akhirat kelak. Ha, itu yang ketiga. Yang keempat didatangkan kepadanya siapa? Iblis. Ha, dekat-dekat nak mati itu Iblis pun datang untuk mengalihkan akidahnya, untuk mengubahkan akidahnya, untuk menyesatkan akidahnya. Ha, dia datang rupa siapa? Rupa mak kita, rupa ayah kita, rupa ustaz kita, rupa ustazah kita. Tengoklah dia dalam dunia ini memuliakan siapa? Ha, ya? Ha, kalau dia sayang ke maknya, rupa mak yang datang. Kalau sayang ayahnya, ayahnya datang. Tapi Iblis tu bukan ayahnya benar. Ha, dia ngabur. Ha, kamu dah dekat nak mati ni, kamu tahulah ni. Aku ni dah lama dah mati, kata ayahnya. Ha, tapi bukan ayahnya benar, Iblis. Aku dah lama dah mati. Ha, sebenarnya, Islam tu bukan agama yang benar. Aku dah mati, aku tahulah. Sebenarnya agama yang benar ialah Kristian. Kata, contoh kalau dia minat yang Kristian lah. Kalau dia minat Hindustan. Ha, dia minat yang Islam macam. Agama yang sebenar ialah agama Hindu dan sebagainya. Tengok apa minat dia. Ha, ya. Dia akan cuba untuk menyelewengkan akidah orang tu. Ini semua orang nak masa ni. Ha, senang ya. Esok datang, esok aku tendang je lah. Ya, ya, boleh ke apa tu? Boleh kan kalau datang Iblis tu, aku tendang je. Boleh kan? Ha, kalau dalam dunia ni kita tidak mahu beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tak mahu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tak boleh nak kita lawan. Ha, ngangguk aje lah. So, kamu ngaku bahawa Tuhan tu ada tiga, yeah. Macam orang Kristian mengatakan Tuhan tu tiga, ya. Yeah. Ha, Tuhan Allah pun Tuhan, anak Allah Nabi Isa pun Tuhan, isteri Allah Siti Maryam pun Tuhan, dia percaya tu. Dia pun ngangguk. Kata, ngap, dicabut nyawa malaikat maut. Ha, mati dia dalam keadaan kafir. Ha, ya, ha, itu dia. Ha, ini pun dia datang, gitu. Duka cerita dia. Ha, mana dia? Ada, tiada engkau bagikan hartamu yang akan yang demikian itu dahulu daripada hadir ajalmu. Ini, maka mengambil malaikat maut akan roh laki-laki itu pada ketika itu juga. Dan kata Wahab anak Munabbih. Wahab anak Munabbih rahimahullah ta'ala. Ini ulama' ya, Wahab ni. Adalah seorang raja. Ini raja pula ni, cerita lain. Yang ini dah habis. Ini cerita raja pula. Adalah seorang raja yang berkehendak pergi bersuka-suka pada suatu tempat. Dia nak pergi piknik lah tu pada suatu tempat.
maka menuntut ia akan pakaian yang hendak dipakainya. Maka didatangkan kepadanya beberapa pakaian yang indah-indah. Ha, dengan tengkoloknya lah, dengan bajunya, dengan kain, dengan sampingnya. Indah-indah lah, berkilat-kilat. Agak ni lah. Ha, dengan pakaian yang indah-indah. Maka tiada satu yang diperkenan baginya. Semua dia tak suka. Pakaian tu berkilat-kilat. Sutera lah, macam-macam. Ha, ada warna-warni. Ha, pakaian biru lah, pakaian hijau lah, pakaian merah lah, pakaian apa pun. Dia tak kenal satu pun. Ha, dia tak suka. Tiada satu yang diperkenankan baginya. Maka didatangkan kepadanya pakaian yang terlebih baik. Dan yang terlebih indah. Dan sekalian pakaian itu, maka memakai ia akan dia. Sudahnya dipakai juga dia. Dan menuntut pula ia kenderaan. Ha, nak kenderaan, nak mentokar ke? Zaman itu tak ada mentokar. Kuda lah ya. Menuntut ia akan kenderaan. Maka didatang kepadanya dengan beberapa kuda. Dan lainnya. Selain berkuda, unta ke apa-apalah kenderaan zaman itu ya. Dan lainnya. Maka tiada diperkenannya. Dia tak suka. Maka didatangkan kepadanya dengan satu kuda. Yang terlebih baik. Hebat nak kuda tu. Agaknya silver tadi lah. Tahu silver tadi? Ha, kuda Lone Ranger tu. Eh, tak pernah macam komik ke dalam ni. Ha, kuda Lone Ranger tu namanya silver. Nak manggil silver kan? Hiya silver! Kata silver tu datang. Lone Ranger tu melompat terus kata kuda tu. Eh, tak kenal ke dalam Lone Ranger? Ha, dia pakai apa? Pakai topeng tu. Ha, saya dulu masih budak-budak itu yang paling berkenan macam ni. Komik. Cerita Lone Ranger. Ha, inilah kuda yang lebih baik. Yang terlebih baik dan segala daripada segala kudanya. Maka mengenderai ia atasnya. Maka datang kepadanya iblis. Iblis pun datang kepada dia. Bukan dia berupa dah. Ditiupnya je iblis. Ya? Ha, kepadanya, didatangkan kepadanya. Ha, apa iblis? Laknatullah. Iblis ni sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ha, dia dah jadi kafir dah tu kerana dia apa? Tanda sujud pada Nabi Adam. Ha. Kerana itu dah dilaknat oleh Allah, dia terus jadi kafir tu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ha, itu iblis ya. Ha. Sebelum itu apa kata Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ha, ingat ketika kami perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, fasajadu. Apa itu fasajadu? Semuanya sujud illa iblis, melainkan iblis. Kenapa tak sujud? Aba wastakbar. Ha, dia ingkar lagi, dia takabur. Wa kana minal kafirin. Terus dia jadi kafir. Dilaknati oleh Allah lah bila dah kafir tu. Ha, ya. Kemudian iblis apa kerja? Meniup ia ke dalam hidungnya. Hidung raja tu ditiup di iblis tu. Dia, raja tu kan nampak. Eh? Ha, ke dalam hidungnya. Maka penuh di dalam hatinya itu takabur. Sudah rasa takabur. Raja tadi. Handai aku ni. Terror aku ni. Negara aku negara besar. Eh? Ha, aku ni raja yang amat agung. Amat hebat. Ha, amat besar kuasa aku. Ha, rakyat pun menyeru dia, ampun tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku, hidup tuanku, hidup tuanku. Oh, bertambah kembang dia. Nah, ya, bila ditiup iblis dengan muka serta kebo tu. Nah, ya. Ha. Penuh tu, penuh dalam hatinya itu tak kebur. Maka berjalan ia, dia depan dengan kuda dia. Rakyat dia dari belakang. Di belakang tu ada tentera-tentera bergajah. Belakang itu ada pula tentera-tentera berkuda. Di belakang itu ada pula tentera-tentera berjalan kaki. Ada pula tentera, macam-macam lah. Eh? Mengiringi raja tadi. Maka berlakulah satu perarakan yang besar pada ketika itu. Raja itu depan sekali. Ya. Ya. Ha, penuhlah hati lantak kebur dan berjalanlah ia. Sertanya beberapa tentera yang amat banyak. Banyak penuh tenteranya. Padahal tiada ia melihat akan seorang. Dia tak ada tengok orang lain dah. Dia rasa diri dia hebat no tu. Ha, dan tiada hiraukan seorang. Kerana sangat takabur. Dia rasa dia lah orang yang paling hebat dalam dunia ni. Tak ada yang mengatasi kehebatan dia. Ha.
Maka didatangkan kepadanya ketika berjalan itu oleh seorang laki-laki. Yang sangat buruk pakaiannya. Tengah berlarak tu, tengah berlarak tu dia depan sekali dengan rakyat-rakyat melaungkan, hidup tuanku, hidup tuanku, hidup tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Dia bertambah kembang, bertambah tak kabur. Ketika itu datang seorang laki-laki dari depan. Pakaiannya sangat buruk. Laki-laki itu buruk benar pakaiannya. Pakaiannya sangat buruk. Mana gede udah hilang buruk pun. Bawa rawa Hamzah buruk. Dia punya ajaran pun bawa rawa Hamzah, bukan bawa rawa Qaf. Maka didatangkan kepadanya ketika berjalan itu oleh seorang laki-laki yang sangat buruk pakaiannya. Maka memberi salam ia. Laki-laki itu memberi salam akan raja. Dia bagi salam raja. Assalamualaikum wahai tuanku, kata dia lelaki itu. Maka tiada hirau ia. Jawab pun tak ada. Dia tak kerti saja. Tiada hirau ia. Maka memegang laki-laki itu akan kekang kuda. Tahu kekang? Tali yang narik kuda tu. Yang kuda tu, kalau kita naik kuda kan tali tu kita buat apa-apa kan? Supaya kuda tu berlari. Iaitu dia pegang ni. Maka ditarik oleh laki-laki itu akan kekang kuda raja itu. Maka berkata raja itu baginya, lepaskan olehmu akan kekang kudaku ini. Raja itu murka lah. Dia nak angkat cemeti, nak muka orang tua tu dia. Lepaskan. Kalau tidak aku empuk kamu kena. Maka adalah perbuatanmu ini sangat besar. Kamu buat ini benda kemajuan benar kamu ni. Kena. Sangat besar. Maka berkata laki-laki itu, bahawasanya ada bagiku hajat kepadamu. Aku ada hal dengan kamu, kata lelaki tua tu. Udahlah tua buruk pula tu. Udahlah buruk pakaian yang compang-camping pula tu. Rambut yang berkusut masai. Penuh dengan daki-daki pada pakaiannya. Kata lelaki tu, aku ada hal. Bukan saja-saja aku nak mengganggu apa perjalanan procession kamu ni. Aku ada urusan dengan kamu. Aku ada mesej nak sampai kepada kamu. Nak hantar SMS pun tak boleh kerana bateri dah habis. Agaknya lah. Jadi aku ada hal nak khabar pada kamu. Maka memegang laki-laki itu akan kekang kuda raja itu. Maka berkata raja itu baginya, lepaskan olehmu akan kekang kudaku ini. Maka adalah perbuatanmu ini sangat besar. Maka berkata laki-laki itu, bahawasanya ada bagiku hajat kepadaku, kepada kamu. Maka berkata raja itu, hingga aku turun daripada tempat yang aku sengaja ini. Aku tengah naik atas kuda, kamu tak nampak kan? Nanti aku turun dulu kalau ia pun nampak. Maka berkata laki-laki itu, tiada aku mahu sabar. Aku tak boleh tunggu. Kerana mesej ini mustahak penuh. I've got a very important message to tell you. And it is very urgent. Faham ke mana? Penting sangat. Aku mesti khabar kamu kejap-kejap ini juga. Kata raja tu, nantilah aku balik dulu di sana. No time, kata dia. Orang tua tadi. Nanti aku turun lagi daripada tempat ini, kata. Maka kata laki-laki itu, tiada aku mahu sabar, melainkan sekarang juga. Nak sekarang ini juga. Maka menghela ia akan kekang kudanya ke belakang. Maka berkata raja itu, sebutkan olehmu akan hajatmu itu. Apa dia hajat kamu tu? Maka berkata laki-laki itu, adalah hajatku ini rahsia, ini tersembunyi. Bukannya boleh dia sebut-sebut pada orang ramai, ini sembunyi, rahsia antara aku dengan tuanku aja, katanya. Tersembunyi. Dan oleh demikian dekatkan telinga tuanku kepada saya supaya saya boleh bisikkan apa mesej yang nak saya sampaikan kepada tuanku. Dekatkan telinga itu kepadaku supaya aku membisikkan akan dikau. Maka menundukkan raja itu akan kepalanya. Raja itu pun tunduk ya, kepala. Suai telinga itu kepada orang tua tadi. Maka membisikkan laki-laki itu kepada telinga raja itu dengan katanya, apa? Akulah malaikat maut. Macam tuan-tuan. Ini berlaku pada raja itu, tak boleh berlaku pada kita kan? Tengah seronok-seronok, tengah nari itu. Datang malaikat maut, akulah malaikat maut. Macam-macam. Tengah minum arak. Tengah berdiri itu, ya
samsing kata kita, oh, datang malaikat maut, akulah malaikat maut ni. Apa tahu? Ha, tengah berjoget dari Melaka ke negeri Pahang. Okey? Singgah di Johor, pandai ustaz nak. Singgah di Johor beli barangan. Ha, tiba datang malaikat maut. Ha, apa tahu? Akulah malaikat maut. Ha, ini yang berlaku ni ya. Ha, berkata dia, ha, akulah malaikat maut katanya. Dan katanya aku malikul maut, padahal aku berkehendak mengambil nyawamu. Aku nak ambil nyawa kamu kejap ini juga, kata malaikat maut. Maka tatkala itu sangat berubah warna mukanya. Berubah tak warna muka? Kalau kita ada dapat bini berubah tak? Berubah benar. Ha, tengah gelak ketawa, kah ketawa. Nengok apa? Maharaja lawak. Tiba-tiba datang malaikat maut. Akulah malaikat maut. Kamu tahu? Ketawa lagi kan? Ketawa lagi lepas tu. Serta menggeletar lidahnya. Lidahnya menggeletar. Badannya tentu menggeletar. Ha, lidahnya menggeletar. Ha, dan segala tubuhnya. Badan-badan dia. Kemudian mati. Maka ia berkata baginya. Nanti dulu kata dia. Belum mati lagi dah. Dia kabur pada malaikat maut. Tangguhkan olehmu akan daku hingga aku sampai ke rumahku. Nanti aku balik dulu. Aku nak jumpa dengan dayang-dayang aku. Aku nak jumpa dengan hamba-hamba aku. Aku nak jumpa dengan bibik-bibik aku. Ya? Ha. Rumah ada bibik tak? Aku nak jumpa dengan bibik dulu. Ha, ya? Minta tangguh dulu. Ha, ya? Hingga aku sampai ke rumahku dan berdapat aku dengan segala ahli aku. Aku nak jumpa isteri aku, nak jumpa anak-anak aku. Ha, dan anakku dan isteriku. Dan aku menyampaikan hajatku. Ha, dan lagi aku berpesan kepada mereka itu. Dan aku berpesan kepada mereka. Maka berkata malaikat maut, demi Allah tiada engkau melihat akan ahlimu. Ha, tak ada kamu dapat, tak boleh ditangguh-tangguh. Ha? Walan yu'akhirallahu nafsan illa. Ha, illa apa? Walan, bukan Allah. Ila ajalin qarib dan fa'asaddaqu wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan illa apa ajal ajaluha ya illa ayah lupa pula ayat tu ya. Ha, wala tu'akhir apa sudah lupa balik. Ha, wala yu'akhirallahu nafsan illa ajal ajalin qarib ya ila ajalin qarib ha, ya. Ah, ajaluha walan yuakhirallahu nafsan illa ajaluha fa'as itu sebelum itu fa'asaddaqu wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan illa ajaluha bukan ajaluha udah tua ni dia rupanya nah ya. Padahal selalu baca tu. Ya. Tak apalah. Kita ambil Melayu je senang. Ya. Tidak akan ditakhirkan ajal kamu. Ha, bila dah dekat ni tak boleh. Ajal yang qarib tu. Ni dah dekat penuh ajal kamu tu. Ha, illa ajaluha. Ha, lagi apa? Ha, walan yu'akhirallahu nafsan illa wus. Bukan wus. Aha pun. Illa ajaluha. Lagi? Allah wallahu khabirum bima ta'malun. Ha, yang itu yang lupa tu ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ha, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu buat. Takkan boleh ditangguhkan. Ha, ini raja nak begitulah. Ha, dia minta ditangguhkan nak jumpa dengan isteri dan anaknya, nak berpesan dengan anak-anaknya, nak berwasiat dan sebagainya. Ha, sebab itu tuan-tuan, kita ni nak tidur sunat tuliskan wasiat. Nak tidur tu, sunat tuliskan wasiat. Lepas tu, letak buah bantal. Kalau kita padam malam tu, sudah ada wasiat. Kata ni ke mana, anak ni ke mana, apa ni, ha, saham aku ke mana nak bagikan dan sebagainya. Ha, wasiat. Ha, ya. Sunat hukumnya tu. Kemudian, sudah buat wasiat tu pagi-pagi, angkat tu, jangan biarkan dia buah bantal lagi. Letak buah bantal tu, ha, besok bangkit-bangkit pagi-pagi. Ha, ambil wasiat tu, pergi simpan tempat lain. Malang kau nak tidur lagi, letak balik wasiat tu. Ha, ndak kan jangan koyak apa buat? Ndak kan jangan koyak apa buat? Ha? Ya Allah. Ha? Dianulah, apa? Ha,
dileminate. Tahu laminate? Dileminate lah dia boleh tahan. Tidaklah dia dikoyak. Mana tempat nak laminate? Di mana tempat nak laminate? Kampur lah. Ya Allah, dia main. Okey. Jenuh dah kempen ni. Tak ada yang kena mendatang. Oi, tu melawak je dia. Tak ada. Bukan suruh datang betul. Kedai tu tutup panjang. Tak ada yang buka. Kemudian berkata, ya. Ya, mana kedainya. Tangguhkan olehmu akan daku hingga aku sampai ke rumahku. Dan dapat aku dengan segala ahliku. Aku nak jumpa dengan ahli-ahli aku, adik-beradik aku, anak-anak aku. Dan anak aku dan isteri aku. Dan aku sampaikan hajatku. Dan lagi aku berpesan kepada mereka itu. Maka berkata malikul maut itu, demi Allah, tiada engkau melihat akan ahlimu. Tak ada tempat, masa, tak ada masa kamu nak tengok ahli-ahli kamu. Dan anakmu selama-lamanya. Habis kamu takkan dapat tengok isteri kamu, anak-anak kamu. Walaupun isteri kamu tu ratu, isteri kamu tu permaisuri, tak dapat tengok selama-lamanya. Maka ketika itulah mengambil malaikat maut itu akan nyawanya. Maka lalu tersungkur ia. Jatuh dari atas kudanya. Matilah dia dalam keadaan hina walaupun dia orang yang mulia. Matilah dia dalam keadaan sengsara walaupun dia berkuasa. Matilah dia dalam keadaan dengan ketakutan walaupun dulu dia orang takutkan dia. Itu raja tu. Raja pun begitu. Rakyat kita boleh berlaku tak pada kita? Sebab itu kita kena bersedia untuk menghadapi keadaan seperti ini. Kerana maut tu bukan datang, bukan dia bagi warning pun. Bila-bila masa lah, bila dia datang. Walaupun kita nak lari daripada maut tu. Qul innal mautal lazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Mati itu datang. Kita tak nak, tapi datang juga dia. Mereka maut itu lah. Mana dia? Dan berkata malaikat maut, demi Allah, tiada engkau melihat akan ahlimu dan anakmu selamanya. Maka ketika itulah mengambil malaikat maut akan nyawanya. Maka lalu tersungkur ia, jatuh dari atas kudanya. Kemudian maka mendapati malaikat maut padahal ia berupa seperti berupa laki-laki yang sangat apa? Sangat buruk pakaiannya. Akan seorang laki-laki daripada hamba Allah yang mukmin. Orang tu beriman tu, hamba Allah yang mukmin. Malaikat maut tu buruk juga pakaiannya. Dan memberi salam dia, malaikat maut itu atasnya. Maka menjawab akan salam. Raja tu dijawab tak? Raja tu dijawab salam tak? Tidak, ini orang mukmin dijawab salam. Menjawab salam akannya. Maka berkata malaikat maut bagi laki-laki itu, dengan katanya bahawasanya bagiku hajat kepadamu. Maka berkata laki-laki itu, sebutkan hajatmu. Maka membisikkan malaikat maut itu kepada telinganya dengan mengatakan, aku malaikat maut, aku berkehendak mengambil akan nyawamu. Maka berkata laki-laki itu, marhaban. Apa marhaban? Welcome. Kata laki itu, welcome, marhaban, wa ahlan, welcome. Apa? Ahlan itu selamat datang juga, ya. Apa itu? Marhaban wa ahlan. Marhaban wa ahlan biman talat namitahu ala fawallahi ma kana fil ardi ghaibun uhibbu ila an alqa'u minka. Artinya marhaban wa ahlan dengan seorang yang ghaib di dalam bumi ini, yang lanjut ghaibnya daripada aku. Lama benar dia tu ghaib, ini baru aku nampak. Maka demi Allah, tiada ada daripada seorang ghaib di dalam bumi ini yang terlebih kasih kepada aku bahawa berdapat akan daku itu daripadamu. Tiada satu, tak ada seorang pun yang aku gemar melainkan dapat berjumpa dengan kamu, kata dia pemuda tadi. Kenal kedatangan kamu. Tapi bukan kita minta mati. Tapi bila datang kematian, dia suka benar. Seronok nak mati. Kerana mati itu jambatan pertemuan dia dengan kekasihnya. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jumpa dengan Allah bila?
di akhirat. Sudah mati esok baru jumpa. Cuma dia kenalkan mati. Cuma dia tidak berusaha untuk mati. Jangan begitu ya. Kita tak boleh minta mati. Ya Allah. Mati kalau aku segera. Tak boleh. Tetapi boleh kita minta. Ya Allah, kalau kematian itu lebih baik bagi aku. Dari segi agama aku. Maka segera kalau kematian aku. Tak apa. Yang itu ya. Tetapi kalau kehidupan ini lebih baik bagi aku, maka panjangkanlah usia aku. Ya. Sebab diajur kita tu doa panjang umur. Ya tak? Dia tak ada diajur kita doa cepat mati. Tak ada. Ya, doa panjang umur. Doa murah rezeki. Ya, diajur dia Rasul. Ya, ada juga Rasul berdoa tapi tak ada siapa yang ikutnya. Apa doa Rasul? Siapa tak ikut apa? Hidup sebagai seorang miskin. Siapa yang ikut? Angkat tangan. Siapa ada berdoa? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Itu doa Rasul tau. Tapi tak ada siapa yang ikutnya. Yang cakap teman tak ada yang ikutnya. Ya Allah, hidup kalau aku dalam keadaan miskin. Mati kalau aku dalam keadaan miskin. Lagi? Himpun kalau aku di akhirat nanti bersama-sama dengan orang, orang miskin. Itu sebab Rasulullah berdoa tu untuk dia aja. Dia gunakannya isim mufrad. Ya? Tak ada dia di jamaknya. Pasal dia tahu tak ada siapa nak ikutnya. Ada pula tuan-tuan berdoa. Allahumma ahyina miskina. Kalau ada tu imam tadi doa bunyi itu pun. Gini tangan. Hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskina. Matikanlah kami dalam keadaan miskin. Wa syurna fi zumratil masakin. Dan himpun kalau kami di akhirat besok bersama-sama dengan orang miskin. Tak ada siapa nak doa tu. Jadi Rasulullah doa tu dari dia aja. Sebab itulah. Apa tadi? Marhaban. Aku tak ada siapa yang aku seronok nak jumpa melainkan kamu. Kata dia pemuda tadi. Daripadamu. Maka berkata Malikul Maut bagi laki-laki itu. Sampaikan hajatmu yang engkau berkandak kepadanya. Kamu berkandak kepada Allah Ta'ala tu. Maka aku sampaikan hajatmu. Maka berkata laki-laki itu, tiada bagiku hajat. Aku tak ada apa hajat lagi dah. Yang terlebih besar kepadaku. Dan tiada terlebih kasih kepadaku daripada aku mendapati akan Tuhanku. Itu hajatnya nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Di mana nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Ada di Lubuk Katak. Nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Ada di Tapa. Ada di Tabarut. Di mana nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Di dalam syurga sahaja, lain tempat kita tak boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah itu ada. Dia ada di Lubuk Katak, dia ada di Taparut, dia ada di kampung, dia ada di apa, di timur. Tapi kita tak dapat melihat wajahnya. Nak tengok Allah di mana? Di dalam syurga. Jadi nak tengok Allah kena layakkan diri lah masuk dalam syurga. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Lagi? Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Dan jangan sekali-kali menyengutukan Tuhannya dengan sesuatu apa jua pun daripada hamba-hambanya. Kalau nak jumpa dengan Allah, hanya di syurga aja. Ya, nak masuk syurga, layak kalau diri itu masuk dalam syurga. Nak masuk syurga bukan teruk benar. Dua aja syaratnya. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu nak masuk syurga. Dua syaratnya. Ini pun apa itu? Dia nak berjumpa dengan kasihnya iaitu Allah. Dan tiada terlebih kasih kepadaku daripada aku mendapati akan Tuhanku. Dan berkata malaikat maut itu bahawasanya aku disuruh oleh Allah Ta'ala. Dengan yang demikian itu. Berkata laki-laki itu, tangguhkan olehmu akan daku. Bahawasanya aku mengambil air semayang. Nanti aku mengambil air semayang dulu. Kata laki-laki itu. Kemudian maka diambil, maka ambil olehmu akan nyawaku. Padahal aku di dalam sujud. Maka mengambil malaikat maut itu akan rohnya. Padahal ia sujud. Dibenarkan dia tu. Malaikat maut benarkan dia ambil semayang. Dia dah ambil semayang, dia sujud. Tengah sujud dia ambil jamuan.
ini cerita orang yang beriman ya. Cerita orang yang dikasihi oleh Allah Taala. Dia sujud dalam sembahyang. Dia sembahyang tu lepas ambil wuduk dia sembahyang. Sembahyang apa? Sunat wuduk lah agaknya lah. Tak ada khabar sembahyang apa. Dia sembahyang sunat wuduk. Tengah sujud tu dia ambil nyawa oleh malaikat maut. Dan lagi kata Nabi Sulaiman alaihissalam, ni cerita lain pula. Bagi malaikat maut itu, malila araka ta'dilu bainan nasi ta'khuzuhu. Ta'khuzu hadza wa tad'u hadza. Qala ma ana bi zalika bi a'lam minka innama hiya suhuf suhufun wa kutubun tulqa ilayya fiha asma'un. Artinya apa bagimu, apa bagiku, tiada aku lihat akan dikau dengan adil. Aku tengok kamu macam tak adil aja. Antara manusia, padahal engkau mengambil nyawa orang. Kamu kerja jangan ambil nyawa orang, tapi kamu tak ada adil kata. Dan engkau tinggalkan nyawa orang ini. Orang ini tak ada kamu ambil dia. Maka berkata malaikat maut ini, malaikat maut itu, tiada aku terlebih tahu dengan yang demikian itu daripadamu. Hanya senya, iaitu suratan atau kitab yang dijatuhkan akan daku di dalamnya beberapa nama orang itu. Dan berkata Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, idza kana lailatan nisfi min sya'bana dufi'a ila malikil mauti sahifatun fayuqalu iqbit fi hadhihi sunnati min fi hadhihi sahifati qala fa innal 'abda la yaghrisul ghirasa wa yankihul azwaja wa yabnil bunyana wa inna ismahu fi tilka sahifati wa huwa la yadri. Artinya apabila ada di dalam pertengahan dari bulan-bulan Syaban, itu yang kita selalu menyambut nisfu Syaban tu, maka diberikan kepada malaikat maut itu akan satu suratan. Maka dikatanya ambil nyawamu. Dikatanya ambil nyawamu di dalam tahun ini. Kamu ambil tulisan yang ada dalam suratan tu, ambil nyawa dia tu. Yang ada suratan tu. Setiap nisfu Syaban. Allah bagi dia suratan untuk diambil nyawa orang-orang tu. Dikatakan ambil olehmu dalam tahun ini akan nyawa orang yang tersebut dalam suratan ini. Agaknya nama kita ada tak? Ada tak nama kita? Entahlah. Tengoklah. Kalau kita ada lagi Syaban depan, maknanya tak adalah nama kita dalam senarai itu. Kalau ada, ada lah tu kalau ada dalam tahun ini sebelum Syaban akan datang. Nasib Syaban dulu dah dapat suratan tu. Mereka mau dah dapat suratan pada nasib Syaban yang dulu. Dia nunggu sampai Syaban yang tahun ini ya. Kalau kita tak padam lagi, maknanya nama kita tak ada dalam senarai itu. Kalau ada, dia cabutnya lah, tak kira lah denggi ke atau apa lagi. Kencing tikus ke, zika ke, AIDS ke, tak tentulah. Langgar mentokar ke, langgar dikatak mati ke, mana tahu kan? Itu dia. Satu suratan dikatanya ambil olehmu dalam tahun ini akan nyawa orang yang tersebut di dalam suratan ini. Jadi kalau ada nama kita dalam suratan tu, dicabutlah jawab. Maka bahawasanya seorang hamba Allah itu bertanam ia akan beberapa tanaman. Dia kerja yang bertujuk tanam saja. Dan bernikah ia akan beberapa isteri. Dan memperbuat ia akan beberapa rumah. Dan bahawasanya namanya telah disuratkan dalam suratan mati itu. Padahal ia tiada mengetahui yang demikian itu. Kadang dia tak tahu yang itu. Dia cabut nyawa itu. Ketika sedang apa? Ada orang mati tengah nari. Ada orang mati tengah gelak ketawa. Ada orang mati di hospital dia sedor dia nak mati. Ada orang mati tengah apa lagi? Tengah bertanam. Ada orang mati tengah bekerja. Ada orang mati tengah manjat nyok dan sebagainya. Itu bergantung kepada suratan yang ditulis pada yang diberi kepada malaikat maut itu. Okey, wallahu a'lam.
akan datang kita akan menyatanya keadaan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana baginda wafat, sakit matinya macam mana? Itu bulan depanlah kita baca insya-Allah ya. Untuk hari ini udahlah itu. Okey. Ada masalah?